Kalau gue sih ngelihat pas di posting aja sama mami di Instagramnya, gue juga nggak tahu itu cowok siapa, katanya sih apa sih penyanyi atau apa segala macam. Gue bilang bercandaan, kalau gue kan sama mami ini kita kan selalu bercandaan ketika dia sama cowok siapa gitu. Gue tanya, coba jujur sama adiknya itu siapa, pacar baru kan, gitu-gitu aja sih. Ternyata banyak yang bilang katanya itu kalau nggak salah penyanyi apa nggak salah. Yep. Oh, kalau boleh cerita nih sedikit ya. Mami Nikita sebelum ke Paris telepon gue, Bang Bil, gue pengen cari cowok-cowok di luar negeri karena memang jiwa gue jiwa ya cowok-cowok luar negeri gitu, cowok-cowok bule. Karena dia katanya nggak cocok sama cowok-cowok lokal, kemarin kan baru putus lagi. Iyalah itulah, pokoknya baru renggang lah sama pacarnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan gue sih sebagai adik doain yang terbaik buat mami kalau memang dia jodohnya sama orang bule di luar sana dan bisa mendapatkan orang bule, ya alhamdulillah gue seneng, yang penting dia bahagia gitu aja sih. Mas siapa yang sebut? Ah kalau itu gue nggak tahu, no comment lah. Ya gue sih pengennya ya nih kita mah bahagia, mau dapetin siapa, mau cowok lokal, mau cowok bule, yang penting dia bahagia, gue juga udah seneng gitu aja sih. Kalau untuk masalah kasusnya gue nggak berani ngomong dan gue nggak mau ikut campur masalah kasusnya karena yang tahu mami sendiri, takutnya gue salah ngomong. Seminggu kalau masalahnya. Seminggu lagi? Enggak, maksudnya totalnya seminggu.